Hai guys, ini aku udah sampai. Ini abang adik. Itu daerah Bintaro. Ternyata mereka buka cabang di sini. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh mau makan pedas. Yang paling favorit apa? Mie goreng yang cabai 100. Dukun. Tapi pedes banget. Iya, kalau yang cabai 100 pedes banget. Cabai 100 tuh emang beneran cabai. Iya, cabai 100, cabai rawit merah. Cabai 100 diulek. Oke deh, aku mau nyobain ya. Indomie goreng pedes mampus yang level 100. Bakal sakit perut enggak? Enggak sih. Masa? Kalau komplit tuh udah pakai kornet, keju, telur gitu ya? Iya. Oke. Jadi kemarin aku sempat instastory, aku minta rekomendasi tempat makan pedas mana yang harus aku datengin. Dan ternyata 85% teman-teman itu rekomendasiin mie goreng Abang Ade. Aku nggak tahu sih aku tuh kuat makan pedas apa enggak, karena bener-bener level pedasku tuh turun. Ini mie goreng pedas mampusnya sudah ada di depan mata. Kelihatannya sih manis, gak yang sepedes itu sih tampaknya. Karena si mie goreng pedas ini di atasnya ada keju. Mungkin rasanya agak-agak asin-asin enak keju gitu. Jadi yang aku pesen itu mie goreng komplit. Itu ada telur, kornet ke sayur, dan ditaburi keju. Wow, aku penasaran ini sepedes apa ya. Pokoknya kalau misalnya aku gak bikin video lagi, you know lah. Suapan pertama. Wah, pertama kali kena lidah aku tuh udah tajam-tajam. Sepedes itu. Ini gak lebay ya. Warna mie-nya tuh gak semerah warna mie samyang. Padahal rasa pedes mie samyang itu masih masuk akal deh. Tapi kalau ini tuh warnanya masih orange. Tapi ternyata pedes banget cuy. Ini harus pelan-pelan deh. Kalau kesel karena pedes itu gak enak banget tenggorokan. Suapan kedua. Berat banget. Oh my god. Ini kayaknya harus pakai keju deh. Biar pedesnya tuh hilang. Hilang nih. Aduh, masih banyak. Aku cobain makan yang lagi deh. Lodak lah. Bagi yang gak kuat makan pedas, jangan pernah cobain yang level ini. Karena pusing banget. Ini aku baru kelapan juga. Air mata udah mulai ngalir. Aku gak ngerti ya sama orang-orang yang suka makan pedas. Apalagi yang kuat mie yang levelnya tuh segini. Kok aku gak sok-sokan beli 2 porsi ya. Kalau mie ini gak sepedas ini, kayaknya aku bisa dia beli 2 atau 3 porsi dan aku habisin. Aku pernah bisa aja, seharusnya aku bohongin kalian. Pasannya yang 75 aja, aku gak akan ketahuan. Aku makan telur deh, pedas banget. Gimana ya caranya supaya ini habis? Ini udah lumayan turun gara-gara aku makan kornet, keju sama telurnya aja. Seharusnya aku tuh makan mie dicampur sama kornet supaya nggak terlalu pedes. Tapi toppingnya udah mau habis. Coba lagi. Tumben ini nggak sedikit. Kayaknya kita harus singkirin cabai-cabainya deh, jangan sampai kemakan. Gila sih level ini. Kita coba lagi ya. Ini nggak ada cabainya deh. Masih banyak banget. Aduh. Pusing banget deh. Tadi ini banget. Jadi ternyata ada minuman susu bir brand. Aneh banget tempatnya ada susu. Kayaknya emang susu bir brand menetralisir. Bukan menetralisir, apa sih? Mengurangi rasa pedas di mulut kita. Makanya ada susu bir brand.
Dan kalau kalian lihat bibir aku udah tebal banget. Yang aku rasain cuma cabenya doang. Aku udah mulai sakit beneran tuh, baru jadi ngomongin. Oke deh, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Sampai nyampe rumah langsung terkapar, perut tuh sakit banget. Aku mau cobain susu Beer Brand, mudah-mudahan dia membantu perut aku yang sakit ini. Rasanya tuh kayak peri-peri gitu. Jadi buat teman-teman, kalau nggak kuat pedes, aku saranin hati-hati. Kalau mau pun cobain sedikit dulu, kalau nggak kuat jangan dipaksain kayak aku. Ternyata mendingan. Sebenarnya aku lebih sakit ke ulu hati sih, tapi minum susu jadi adem. No endorse ya. Gila. Jadi tadi aku 1,5 jam nunggu di tempat makan itu karena nggak kuat jalan. Pulang-pulang juga aku terkapar langsung di kasur. Setelah aku minum ternyata perihnya hilang, cuy. Jadi tips buat kalian, ternyata kalau kalian kepedesan minumnya susu. Aku nggak tahu sih kalau pilih brand itu ngaruh apa enggak. Pantesan tadi di tempat itu ada susu Beer Brand. Yeay, udah nggak sakit lagi. Bye bye.